Saya Yose Christian, saya drummer Iwan Fals. Saya mau mengucapkan selamat atas terbentuknya tim SAR Karaba Rescue Karawang di perumahan Karaba Indah. Terus semangat ya dalam melayani. Yang terpenting adalah jaga kesehatan kalian dan Tuhan selalu memberkati kalian. Oke, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Ucapkan selamat atas perumahan Karaba Indah yang telah membentuk Karaba Rescue Karawang. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Semoga Karaba Rescue bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Amin, amin. Sukses selalu Karaba Rescue Karawang. Sukses. Para penyematan SAR tanda berakhirnya. Karaba Rescue akan ditutup. Man. Setelah terbentuk tim SAR Karaba Rescue Karawang, kini para tim SAR Karaba Rescue Karawang melakukan diklat, yaitu melakukan pendidikan dan latihan di Sungai Citarum untuk mengantisipasi dan menjaga kemungkinan terjadi kembali banjir seperti banjir di tahun 2010 dan banjir di tahun 2021 bulan Februari yang lalu, yang ketinggian airnya hingga mencapai 2 meter lebih. Sehingga para tim SAR ini merasa terpanggil untuk bisa membantu dan menolong sesamanya agar para warga dan lingkungan sekitar bisa diselamatkan dari bencana kebanjiran. Nah, mudah-mudahan para tim SAR ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan agar selalu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memberikan bantuan kepada sesamanya. Untuk itu, yuk kita doakan bersama agar tim SAR Karaba Rescue Karawang diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan. Amin, amin ya Robbal Alamin. Karaba Rescue, Kontek Perahu. Yeah! Marilah berjuang bersama untuk bergandengan tangan. Karaba Rescue hadir di sini, harus tenang, gak boleh panik, membantu dan menolong sesama.
Karaba Rescue selalu bersama, tekad kuat untuk menolong warganya. Karaba Rescue selalu semangat demi cintaku untuk warganya. Semangat kita tak pernah luntur, walau terjangan badai melanda. Semangat kita demi warga untukku. Semangat kita tak pernah luntur, walau terjangan badai melanda. Semangat kita demi warga untukku. Marilah berjuang bersama untuk bergandengan tangan. Karaba Rescue hadir di sini demi membantu dan menolong sesama. Karaba Rescue selalu bersama, tekad kuat untuk menolong warganya. Karaba Rescue selalu semangat demi cintaku untuk warganya. Semangat kita tak pernah runtuh, walau terjangan badai melanda. Semangat kita demi warga untukku. Semangat kita tak pernah runtuh, walau terjangan badai melanda. Semangat kita demi warga untukku. Demikianlah video cuplikan Tim SAR Karaba Rescue Karawang. Mudah-mudahan menjadi semangat dan motivasi kita semua agar senantiasa bisa saling membantu dan menolong sesamanya dari musibah kebanjiran. Untuk video selanjutnya saya akan tampilkan ya video cuplikan kebanjiran di Perumahan Karabah di tahun 2021 bulan Februari kemarin. Yuk kita tonton terus videonya sampai selesai, jangan sampai di skip. Si banjir di Karawang ya, emang luar biasa banjir kalau tahun 2021 di bulan Februari ini ya, seperti dialami pada saat tahun 2010 ya. Jadi airnya semakin naik semakin tinggi. Ini kondisi yang di depan, yang di belakang itu sudah ketinggiannya udah 2 meter ya. Yang di belakang ketinggiannya 2 meter. Juga masih tetap terus turun. Jadi kemungkinan akan bertambah ketinggian airnya. Jadi ribuan rumah di Kabupaten Karawang telah terendam oleh banjir. Ya, kita doakan sama-sama agar banjir segera surut ya. Menambah dan tim SAR juga tim evakuasi ya sudah. Ini tim evakuasinya. Ya, saya terus berjalan menuju ke korban banjirnya. Sedang dievakuasi menuju ke tempat yang aman. Oke, lanjut terus batalnya, semoga lancar. Nah, ini kena gambar ini kalau begini nih. Ya, kena gambar nih mana mau kemana. Oke, tim evakuasi sedang menjemput
ya korban banjir ya di Kabupaten Kerawang ini luar biasa tahun 2021 ini di bulan Februari. Ini seperti banjir di tahun 2010. Oke, dari Telkom Epo kasih. Semoga sukses lancar menjemput semua korban banjirnya menuju ke depan tempat yang lebih aman lagi. Semakin dalam nih. Semakin dalam.